Hey, gue Das Muhammad dan selamat datang lagi di channel gue. Jadi beberapa waktu yang lalu gue beli laptop, ini laptop. Lumayan murah, seharga 2 juta rupiah. Dan ini bukan laptop baru, melainkan second dari Singapura. Tapi belinya juga online dikirim dari Batam. Oh ya, dan 2 juta itu juga udah free ongkir ya kemarin. Jadi total harganya 2 juta pas. Untuk spesifikasinya, laptop ini udah pakai SSD. RAM-nya 4GB, rencana mau di-upgrade ke 8GB. Dan enaknya laptop ini udah layar sentuh atau touchscreen. Dan untuk prosesornya udah quad core 1,8GB. Tapi sayangnya, untuk graphic card-nya atau VGA-nya ini masih pakai Intel HD graphic, belum ada Nvidia atau ATI. Ya, dan karena masih pakai Intel HD graphic, laptop ini mau gue pakai buat mobile gaming, alias main game tapi pakai Android. Ya, dan karena ada layar sentuh, pasti asik banget nih buat main game Android. Jadi ini saya install Android. Untuk Androidnya ini bukan emulator atau bukan versi emulator, melainkan OS Androidnya atau sistem operasi Androidnya langsung saya install di laptop. Jadi nggak tumpuk-tumpuan sama Windows. Jadi lebih ringan. Dan ini saya installnya dual boot, jadi misal mau pakai Windows masih bisa pindah ke Windows, dan kalau mau pakai Android bisa di restart pindah lagi ke Android. Langsung saja kita tes buat buka aplikasi-aplikasi dan tes buat main game. Ya, langsung aja kita tes. Jadi laptop ini Lenovo versi Yoga ya, jadi bisa dilipat gini dan lebih asik buat main game. Ya, kita coba buat. Buat main real drum dulu aja, coba. Kita coba real drum dulu. Ya, ini pakai buat main real drum, nggak ada delay, alias main chat dan suaranya bisa bareng ini. Ini buat main real drum lancar. Kita coba game yang agak ringan. Buat main Trial Frontier. Ini untuk displaynya belum full HD ya. Ini resolusinya baru 1366x768. Tapi untuk layar ukuran segini udah halus lah.
Ya buat main game lancar. Nah, ini nggak begitu berat sih gamenya. Jadi lancar. Sekarang kita coba pakai main game lain lagi. Nah, ini aja, Ethereum. Ethereum, bukan Ethereum. Ini tadi mau gue coba buat main PUBG, cuman pas instalasi gagal, gak tahu kan kenapa. Emang PUBG sering gitu. Tapi mungkin besok di lain waktu bisa kita coba pakai game yang lebih berat lagi. Ini buat main Ethereum juga lancar banget. Kayaknya lihat buat main game nggak ada lag-lagnya sama sekali, bener-bener lancar banget. Jadi kalau menurut gue, daripada beli tablet mending beli laptop kayak gini terus diinstal Android. Ya sekian video hari ini, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol bell biar kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih, bye.